Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik Kepala Badan Keamanan Laut dan Kepala Badan Karantina Indonesia pada hari ini di Istana Negara, Jakarta. Ya, Pemirsa, Laksamana Madya Irfansyah dilantik sebagai Kepala Badan Keamanan Laut yang baru yang menggantikan Laksamana Madya Aan Kurnia yang digeser menjadi Pati Mabes Angkatan Laut dalam rangka pensiun. Sebelumnya, Irfansyah menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 sejak Januari 2023.